Halo teman-teman, selamat siang. Hari ini salju lagi. Banyak saljunya. Tahun ini saljunya jauh lebih banyak dibandingkan yang tahun lalu. Ya, kita nikmati saja. Oh ya, hari ini juga kita kan masih lockdown. Hari ini, hari Senin, kita wajib pakai masker warna putih FFP coy. Coy itu nomor 2. Angka 2 gitu. Jadi masker FFP2 gitu, yang kayak cup itu loh teman-teman. Jadi kita mulai hari ini wajib pakai itu. Nanti aku tunjukkan ya. Oh ya, aku punya 2. Aku bawa ini karena kita harus ini yang kayak gini, kan ada tulisannya, mana ya, iya ini, tapi kecil tulisannya FFP coy. Jadi kita wajib pakai itu teman-teman. Kita masukkan sini dulu. Aduh, oh, aku pakai payung. Enggak ada orang salju pakai payung. Tapi orang Asia seperti aku bisa. Jadi kelebihan dari masker FFP2 ini teman-teman ini, selain untuk melindungi diri sendiri dengan bagus, juga dapat melindungi orang lain gitu di sekitar kita ya. Kalau masker yang biasa itu, yang warna hijau atau warna biru, seperti yang aku baca tadi, itu untuk melindungi diri sendiri kurang bagus dibandingkan ini. Tetapi melindungi orang lain bagus gitu ya, seperti yang aku baca tadi. Jadi karena di Jerman ini, kami dibayarnya, karena di Jerman ini dibayar juga banyak yang terkena COVID lagi, yang meninggal juga banyak ya. Semoga itu yang terlebih dahulu mendahului kita, menemukan kedamaian abadi, diperlukan Tuhan Yang Maha Esa gitu teman-teman ya. Karena kehilangan seseorang itu sangat sedih, menyakitkan gitu ya. Jadi masker FFP2 ini filternya bagus teman-teman, bagus dibandingkan masker yang lain, sehingga kita dibayar, dianjurkan, bukan dianjurkan, diwajibkan sudah mulai hari ini harus pakai gitu teman-teman. 2 minggu yang lalu aku cari-cari masker itu, tidak dapat. Aku takut nggak kedapatan, nggak kebagian gitu ya. Terus aku pergi ke 2 toko gitu nyari masker itu. Ternyata di toko itu belum ada, kata penjaganya minggu depan baru ada gitu ya. Ya itu tadi, karena takut nggak kebagian, aku pergi ke apotek. Ke apotek ya, apoteke bilangnya. Di sana ada, ternyata 1 biji itu harganya 4,99 euro, hampir 5 euro, sangat mahal. Jadinya aku beli cuma 1, karena mahal itu, terus setidaknya aku punya 1 gitu kan, ke supermarket kita harus pakai itu. Oh, itu lagi ada bersin salju, udah datang. Nampak tidak ada itu kayak traktor. Iya. Ya jadinya karena di supermarket tidak ada, mereka bilang minggu depan baru dikirimkan katanya gitu. Terus minggu depannya lagi aku pergi, hari Rabu gitu ya, aku pergi ke DM sama Muller, biasanya di sana ada gitu. Memang ada, tetapi aduh. Memang di sana ada, tetapi lebih murah memang ya, lebih murah. Tetapi ada sedikit perbedaan. Menurutku karetnya, pengikat itu karetnya yang dari apotek lebih bagus gitu ya. Terus yang di DM 3 pieces gitu harganya 7,99 euro gitu. Jadinya aku beli satu bungkus yang isinya 3 pieces gitu. Terus aku pergi ke Muller, ternyata di sana ada lagi, mereka sudah jual gitu teman-teman. Cuman mereka ada jual per biji 2 euro gitu. Jadi kalau 2 euro beli 3, 6 euro kan. Sementara yang tadi yang aku beli itu yang 1 bungkus 3 biji 7,99 euro, hampir 8 euro lah. Agak rugi 2 euro, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting aku sekarang sudah punya 4 biji. Karena minggu lalu itu, seharusnya minggu lalu kita harus pakai itu, tetapi dikasih keringanan karena masker itu masih sedikit gitu, masih agak langka. Jadi
dikasih keringanan 1 minggu biar orang-orang pada punya dulu gitu ya. Jadi waktu yang 1 minggu sudah berlalu, nah inilah waktunya sekarang kita harus pakai itu. Kalau tidak kita akan kena denda. Jadi gitu teman-teman. Aduh kenapa sih ini? Karena rambutku ya. Jadi ini kuping harus di ini loh, ditutupin gitu kalau enggak dingin. Tuh kita lihat di sini bebeknya lagi berenang. Ini bebek setiap hari mandi. Ini tempat kita biasanya kasih makan bebek. Kita pergi ke sana. Itu ada jembatan yang lama ya. Jadi sekarang di tempat kita ini, untuk masuk ke taman ini, sebelumnya cuma ada jembatan untuk ini kan, ini kan ada sungai gitu. Sekarang sudah ada dua. Yang satunya lebih dekat ke rumah kita teman-teman. Tuh jembatannya. Ini kan kita dibayarnya. Dibayar itu kita bisa jumpai kayak gini. Dibayar itu lebih religius dibandingkan provinsi yang lain teman-teman. Tuh. Ini, oh cepat sekali ini dikerok ya. Tengok ini jalanannya, walaupun jalan setapak mau ke taman, langsung dikerok. Ada dua orang bercengkerama di sana. Di depan sini ada jembatan lagi, gitu. Untuk aliran sungai ada gembok-gembok cinta di sini teman-teman. Ini gembok-gembok cinta tuh kayak di Paris gitu ya, di Munchen juga ada seperti ini, tapi setauku ada entah di mana gitu ya, karena jembatannya kebanyakan kunci-kunci kayak gini, jadi dibuang itu kunci-kuncinya. Kita lanjutkan lagi. Tuh teman-teman, jalan setapak ke taman ini langsung dibersihkan. Rajinlah bapak-bapak ini. Itu pembersih saljunya tuh kan. Si bapak-bapak ini. Oh pak, jangan dibersihkan pak, biarin di situ. Anak-anak mau main loh pak. Tapi yang dibersihin jalanannya teman-teman ya. Tidak masuk ke rumput-rumputnya. Jadi kayak ginilah di sini teman-teman. Kalau salju, langsung semua pekerja jalan dikerahkan untuk membersihkan jalan. Itu keliling dibersihkan. Karena itu jalan setapak kan teman-teman. Jadi biar orang jangan tergelincir gitu. Kan licin. Jadi itu wajib dibersihkan teman-teman. Ayo. Wih, banyak sekali salju teman-teman. Wih. Aduh, mama keringatan. Tengok ini. Wih, aku juga keringatan teman-teman. Duh. Duh, banyak salju. Ayo, ayo. Mama, mutsi. Mutsi, basis medan mutsi pasiat.